Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang Pemirsa. LRT Jabodetabek hari ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian LRT Jabodetabek hari ini dilangsungkan di stasiun LRT Cawang dan dihadiri sejumlah menteri. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi istri menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Cawang. Rute yang dilewati Presiden merupakan rute Cibubur Line dengan jarak tempuh 24,3 km dengan 12 stasiun pemberhentian. Peresmian yang dilangsungkan di stasiun Cawang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di stasiun LRT Cawang. Selamat siang Galuh. Bagaimana situasi terkini di stasiun LRT Cawang? Apakah warga sudah bisa menaiki LRT? Selamat siang, Gede, Anggi, dan pemirsa. Saat ini area masih disterilkan dari warga, yang artinya setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pagi hari tadi pukul 9, namun masih ditutup dan akan dibuka mulai dari jam 2 siang ini. Setelah diresmikan, sudah mulai beroperasi pertama LRT Jabodetabek, yang artinya warga bisa mulai menggunakan moda transportasi umum ini mulai pada pukul 2 siang hari ini, dan pada setiap harinya nantinya akan dioperasikan mulai dari pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Untuk pengoperasian pada setiap harinya akan mengoperasikan sekitar 434 unit LRT yang mana pada setiap unitnya bisa menampung kapasitas sebanyak 1.308 orang penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Dapat kami informasikan pula bahwa untuk tarif perjalanan selama masa operasi hingga akhir bulan September nanti, untuk satu kali tap in dan tap out atau satu kali perjalanan hanya Rp5.000 saja, dan untuk satu kilometer berikutnya dikenakan biaya Rp700. Dan itu untuk skema tarif pembayaran pertama, sedangkan untuk skema pembayaran berikutnya sudah disiapkan pada bulan Oktober hingga Februari 2024 dengan tarif terjauh yaitu Rp20.000 dan di bawah Rp20.000 untuk di bawah perjalanan terjauh. Dan sampai saat ini LRT Jabodetabek sudah menyiapkan 10 kantong parkir, yang artinya bagi masyarakat yang enggak menggunakan LRT Jabodetabek ini bisa memarkirkan kendaraannya di 10 titik stasiun sepanjang lintasan yang mana melalui dua lintasan utama yaitu Cibubur Line dari stasiun Harjamukti menuju ke Duku Atas, kemudian Bekasi Line dari stasiun Jatimulya menuju ke Duku Atas. Untuk perjalanan satu kali lintasan diperkirakan sekitar 20 menit dan tadi kami sudah sempat mencoba untuk menaiki salah satu LRT menuju ke salah satu stasiun yaitu dari stasiun Cawang menuju ke stasiun Halim yang membutuhkan waktu hanya 4 menit saja, yang di dalamnya sudah tersedia beberapa fasilitas, fasilitas duduk untuk masyarakat umum, fasilitas duduk untuk orang difabel dan juga untuk orang-orang yang prioritas seperti ibu hamil, lansia dan juga difabel. Kemudian juga tersedia papan informasi, tersedia juga papan penunjuk arah dan informasi untuk di mana masyarakat bisa berhenti di stasiun berikutnya. Demikian Gede dan Anggi. Baik, terima kasih Galuh Pandu. Nanti kami juga akan berusaha mencoba mencari waktu untuk mencoba menjajal LRT. Selamat bertugas kembali.